peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Aceh menggelar zikir dan pembacaan salawat nahriyah di Dayah Talibul Huda Lamjot, Kecamatan Darul Imara, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu malam. Ribuan santri yang tergabung dalam santriwan dan santriwati terlihat memenuhi halaman Dayah Talibul Huda untuk memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai dengan membaca 1 miliar kali selawat nahriyah dari seluruh wilayah di Indonesia. Peringatan Hari Santri yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua PWNU Aceh Hasbi Al-Bayuni yang juga turut dihadiri oleh Sekjen NU dan tokoh-tokoh masyarakat ini melahirkan pesan-pesan penting bagi kemajuan dan keterlibatan santri dalam seluruh aspek kehidupan. Selain itu, Abi Bayu dalam sambutannya berharap agar santri dapat berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai perdamaian. Peringatan Hari Santri Nusantara ini terselenggara berkat kerjasama dengan pimpinan Dayah Talibul Huda yang juga pengurus NU Aceh. Tengku Asnawi M. Amin selaku Lintaris Tahfiziah PWNU Aceh mengatakan selawat yang dilakukan oleh seluruh warga Nahdliyin malam ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya dalam menjaga NKRI dan pemersatu warga NU seluruhnya. Jufrizal dan Faisal, Aceh TV.